Seperti inilah proses penghitungan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten, serta pemilihan bupati dan wakil bupati Lebak Jumat 29 November 2024. Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pilkada dihadiri oleh PPS, Panwascam, Kepolisian, TNI, dan para saksi dari masing-masing pasangan calon. Selain itu, pleno rekapitulasi hasil suara penghitungan pilkada dilakukan setelah proses penghitungan yang dilakukan oleh petugas KPPS di masing-masing TPS. Komisioner KPU Lebak, Ade Jurkoni, mengatakan penghitungan hasil rekapitulasi hasil suara pilkada dilakukan sesuai tahapan, bahwa tahapan penghitungan hasil suara di tingkat kecamatan dimulai 28 November sampai dengan 3 Desember 2024. Hari ini kawan-kawan di kecamatan, PPK kecamatan, hampir 28 kecamatan melaksanakan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, bahwa tahapan untuk di kecamatan itu dimulai tanggal 28 November sampai dengan 3 Desember. Petugas PPK Kecamatan Kalanganyar Hairul Anam mengatakan, sebagai rujukan rekapitulasi akan dikeluarkan C hasil KWK, yang merupakan dokumen hasil dan rincian perolehan suara di TPS yang disandingkan dengan data di dalam Sirekap. Hari ini kita melaksanakan rekapitulasi di tingkat kecamatan setelah kemarin di tanggal 27 itu dilaksanakan pemungutan dan penghitungan di tingkat TPS. Karena rekapitulasi yang seharusnya dilakukan adalah di kecamatan. Dari rekapitulasi di kecamatan, nanti akan dikeluarkan dokumen dehasil untuk menjadi acuan dalam rekapitulasi tingkat kabupaten. Nana Soekarno, jurnalis Banten TV dari Lebak, memberitakan.